anak saya ya, anak asuh saya itu, asisten saya juga sumpah berjanji tidak melakukan hal-hal yang serupa. Jika ada kesalahan lagi, bisa dibicarakan baik-baik, tidak mengandalkan emosi dan tidak sedikit lama. Ya, asuh, kalau bila ada kesalahan selama ini, saya maaf, ya. Hati yang ikhlas, tulus. Matur nuwun Pak Haji Dokter. Selama bulan September 2020 sampai sekarang bulan Januari, terus lagi Februari nih, dan seterusnya, mudah-mudahan sebagai orang tua asuh dan sebagai ustaz di majelis ini, saya pasti punya sebagai anak asuh. Kalau bila ada kesalahan selama ini, saya maaf. Ya, jadi hati yang ya kelas tulus. Terus saya terima kasih selama ini bagi dengan membantu majelis Ruya, terus membantu Ruya mengaktif di sini meramaikan rumah kumpul bareng Ruya. Saya masih sempat terima kasih dan terima kasih kepada Tuhan. Insya Allah kegelapan kita disucikan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Gus Sofi, keluarga Abba Jai Abdullah Wajeti bin Jai Toyib, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua asuh saya, yaitu Abba Haji Tony. Saya ulang, Abba Haji Dr. Tony dan Ibu Haja Endang di Malang Jalan Kaluta nomor 9. Saya dan anak asuh saya, okay, anak asuh saya, asisten saya yaitu Mas Haji Safi, asli Demak, sekarang tinggal di Pasuruan, di Kerapiak dan di Bukul. Kami berdua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya